Okay, jadi kita akan sambung balik nanti pukul 9 nanti yang last kali kita berhenti dekat. Kita last kali kita berhenti dekat contoh 12. Example 12 dekat muka surat 67. Nanti kita akan sambung. Hari ini quiz kita dalam quizzes. Siapa yang baru masuk, hari ini kita buat dalam quizzes. Okey, kalau tahu kawan-kawan join juga, boleh boleh WhatsApp dia untuk masuk. Cikgu, ada link kehadiran ke? Oh, link kehadiran. Okey, okey, sekejap. Sekejap lah, saya buat link kehadiran. Okay, saya letak dah link kehadiran dekat tempat chatting tu. Boleh tengok eh. Sekarang ni tu ramai yang mengadu berkenaan dengan internet tak stable. Jadi bukannya satu dua orang saja tapi ramailah. Sebab macam Unify apa semua tu ada setengah tempat ada problem. Mungkin juga cikgu. Oh, okey, okey. Mungkin lepas ni kita akan tukar kepada Google Meet kot. Bulan depan. Sama je guna internet, cikgu. Ada setengah tempat yang banyak sangat orang buat aduan. Zoom dia terlalu cepat data dia. Contoh kalau form 5 dia belajar pada 9 pagi sampailah 10 malam. Jadi dia guna data yang banyaklah. Okey ya. Kita ada lagi 5 minit. Lepas kelas ni kelas apa? Lepas kelas ni kelas sains. Oh, Cikgu Zaza. Dah ada semua dah breakfast dah. Ada yang belum? Ha. Macam saya belum breakfast ni. Lepas kelas baru breakfast. Dari kelas 9, 11, 12, 15, 2, 15, lepas tu 3, 5, 5, setengah, 7, setengah. Lepas tu last kali 7, setengah, 8, 15 sampai 10, 15. Jadi kelas saya pada pukul 9 sampailah 10 malam. Okey, kita ada lagi 5 minit, 4 minit lebih. Jadi WhatsApp kawan-kawan. Sekejap, saya nak angkat barang sekejap. Sebab saya angkat pada Kajang ke Putrajaya.
Whiteboard kali ni kecil saja. Jadi kita akan buat 2-3 kali lah. Macam cahaya tak tak nampak sangat lah. Okay, sekejap. Kita buka lampu lah. Nanti tengok lah. Ada lampu tak? Whiteboard. Kalau ada, saya kena tutup. Tidak dia jadi. Okay. Okay, jadi tak boleh pasang lampu, kalau tidak dia akan ada silau lah dekat sini. Okay, yang mana yang belum isi kehadiran boleh isi dulu. Semua ada kelas UPKK ke? Malam eh? Ada tak kelas UPKK? Ada. Ada. Pak saya cadang saya cadang nak buat kelas yang free tu. Kita ulang kaji balik. Bila ajak kawan-kawan saya nak buat yang darjah 4, darjah 5 dengan darjah 6. Tapi tak guna Zoom lah. Okey, tak guna Zoom, tak guna Google Meet. Kita guna YouTube. YouTube Live. Ataupun FB Live. Itu baru best. Sebab saya nak buat. Oh, tapi Ahad. Sabtu Ahad tak ada. Oh, okey, okey. Saya nak buat macam semua pernah tengok kan yang string gaming tu. Saya nak buat macam tu lah. String gaming. Tapi matematik. String matematik. Latihan lepas. Okay, sementara kita tunggu. Ya, cikgu. Oh, okay, okay. Alamak. Tak, dia tak nampak pula. Ya. Ah, okay, okay. Nampak balik. Ya, dah nampak dah. Okay, nampak dah. Okay, jadi sekarang dah pukul 9 dah. Okay, kita boleh mula dulu slow-slow sementara kita tunggu kawan-kawan kita join, okay? Okay, kita mulakan dengan baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta'alaina himmataka wa syur alaina min adhani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Okey, siapa dekat sini yang tuition dekat Putrajaya pasti dia pernah naik tingkat 3. Tak pernah? Ada kan kalau macam tuition kat Putrajaya, Cikgu Nisa bawa, Cikgu Sir Amirul bawa. Ya ni lah tempat dia. Bahkan whiteboard ni ada meja-meja cikgu sekolah lah. Kat sini sekolah Cikgu Riz. Jadi kalau kita tour sikit, okay, kita tengok dekat belah sana ada apa. Okay, boleh nampak. Oh, banyak orang. Macam bilik store je. Sekolah. Saya tumpang je. Okay, nampak kan ada baju kat situ banyak. Yeah. Transit ke? Itu untuk kindergarten. Masa ada hadiah. Tak hadiah tu belum buka lagi. Wow. Cerita tu nampak kan kat situ. Ada warna pink, ada warna hitam, ada warna coklat. Ini warna kotak-kotak. Pasal cikgu buat asmat. Saya dekat sini. Pasal ada. Rusak. Dululah. Kosong.
Tapi sekarang punya saya seorang. TV nampak tak yang kalau ada orang nanti dia kepala dia akan pusing. Okay. Kita akan sambung dekat latihan 12 sebab sebelum ni last kali kita berhenti dekat contoh 12. Okey, yang ni siapa yang ada modul dekat muka surat 67. Eh, muka surat 67. Ha, siapa yang tak ada modul, macam biasa saya akan tulis kat depan lah, jangan risau. Okey, kita ada satu soalan yang bentuknya macam ni. Macam kita lukis. Kembali. Okay, dekat sini kita ada J. Kita ada F. N. Okay, yang jarak dia tu saya, ataupun jam tu saya tulis dalam kawat lain lah. Oh, suara sekejap slow, sekejap kuat. Okey, sekejap. Saya setting mic. Okey, kalau sekarang okey tak lagi suara? Sebab saya guna mic yang lain ni. Ataupun sama juga? Okey dah? Okey. Jadi yang ini, siapa yang baru join, siapa yang ada modul, buka muka surat 67. Siapa yang tak ada modul, saya akan lukis dekat depan. Okay, ya, sekarang kita tengah buat di muka surat 67. Latihan 12. Jadi dia ada soalan, lepas tu kat sini kita ada 1/2 jam. Saya dah beritahu dah. Kalau daripada pecahan, kita nak tukar ke jam, kita kena darabkan dengan 60 nanti. Okay, lepas tu daripada K ke L kita ada 15 minit. Daripada L ke M kita ada 1 jam 1/4 minit. Satu per empat jam lah. Okay, last kali kita ada, ni tak nampak pula. Sebab yang ni dia jadi kembang, saya tak pasti sebab apa. Mungkin kat sini lama orang tak guna, dia jadi rosak. Okay, last sekali daripada M ke N kita ada 3/4 jam. Okay, boleh nampak tak yang saya tulis dekat whiteboard ni ataupun tak nampak? Boleh. Boleh, sebab yang ni saya pun tak tahu lagi macam mana sebab sebelum ni saya guna yang besar kan. Okey, jadi soalan ni ialah suatu eksplorasi. Jadi eksplorasi ni macam kita buat ekspedisi. Contoh kita masuk dalam hutan, kita masuk dalam gua ataupun kita jalan-jalan dalam satu jarak yang jauh lah. Okey, soalan ni ialah suatu eksplorasi. Bermula dari J. Okey, bermula dari J tu maksudnya dia akan start dekat sini, jalan ke K, jalan ke L, jalan ke M, last kali dia sampai dekat M. Okey. Satu eksplorasi bermula dari J pada pukul 9 pagi. Nah, 9 am jadi 9 pagi lah. Pukul berapakah eksplorasi sampai ke N? Okay. Pukul berapa sampai ke N? Nah, sampai kat sini. Jadi saya akan tunjuk dulu. Bukan saya tunjuk lah. Kita akan buat sama-sama. Okay. Sebab contoh sebelum ni saya tunjuk dah. Okey, kita akan saya akan guna warna biru lah. Okey, semua ingat lagi tak macam mana kita nak tukar 1/2 jam kepada minit? 1/2 jam darab 60. Okey, kita akan dapat 1/2 jam darab 60. Okey, kita tulis.
1/2 jam darabkan dengan 60. Jadi kita akan dapat 60 darab 1, 60. 60 bahagi 2. Okey, sebab apa? Sebab dekat atas darab bawah bahagi. Okey. Jadi kita akan dapat 60 darab 1, 60 bahagi 2. Kita akan dapat 30. Tadi 30 minit. Okey, ini kita dah dapat dah 30 minit. Okey, yang ini mudahlah. Kita tak payah tukarlah sebab dia dah 15 minit. Kita guna balik saja. Okey, lepas tu 1/4 jam pula. Macam mana kita nak tukar? Ah, siapa ada idea? 1/4 jam. Semua tak ada idea. Kalau Pak Wan tak lepas kan? Ah, macam mana? Okeylah, saya tunjuklah. Okey. Jadi satu, kalau satu yang besar ni saya dah bagi tahu dah, dia memang 1 jam. Yang sekarang kita nak cari ialah yang ini. Okey, 1/4 minit. Alamak, habis dawat. Ah, saya pun tak tahu sebab yang ini lama orang tak guna, dia macam kosong. Hantu pun guna marker. Sebab marker habis. Yalah tu cikgu. Kalau tidak takkan dia habis. Sebab dekat kedai kan dia letak marker kadang-kadang bertahun-tahun tak jual, kita beli ada ya. Mungkin yalah hantu. Yalah tu. Kan kat sini sekolah. Sekolah ni pun tak percaya. Sekolah ni pun pernah guna pen tu cikgu. Ah, kan hantu. Dan ini yang PJI punya. Ah, jadi mungkin hantu tu dia mengajar ada anak dia dekat sekolah kan ni. Yang ni sekolah. Okay, jadi kita akan tengok 1/4. Okey, 1 ni kita tahu dah 1 jam. Jadi sama juga 1/4 tu kita nak cari. 1/4. Okey, atas darab. Ini silap ni. Okey, atas darab bawah bahagi. Jadi kita akan darabkan dengan 60. 60 pula. Betul lah. Okey, 60 darab 1. Berapa? 60 lah. 60 bahagi 4. Okey, kita akan dapat 15. Jadi kita akan dapat 15 minit. Okey, kita tambah balik dengan 1 jam ni. Ada ke 1 jam? Ha, ni 1. Jadi kita akan dapat kat sini 1 jam 15 minit. Okey, dekat sini daripada L ke M kita akan dapat 1 jam 15 minit. Okey, sekarang last sekali kita nak cari daripada M ke M. Okey, sekarang kita ada 3/4. Siapa boleh teka kalau 3/4 berapa minit? Congak je. Ah, saya teka 45. Okey, kita tengok betul tak 45. 3/4 darabkan dengan 60. Okey, kita atas darab bawah bahagilah macam biasa. Okey, 60 darab 3 120. Okey, 120. Betul ke 120? 180 lah kan. 6 12 18. 180, 180 bahagi 4. 180 bahagi 4. 4 darab berapa? Paling hampir. Okey, 4 darab 4, 16. Okey, yang ini 8, 20. Okey, 5. Ah, jadi 45. Okey, yang ini 45 minit. Okey, sekejap saya tengok mesej sekejap. Ada tak yang belum boleh masuk? Oh, ada yang jawab 45 minit. Ramai. Okey, okey. Jadi tak ada apa lagi. Auni tak dapat hati. Ulang kaji peperiksaan. Okey. Ada exam sekarang darjah 5. Ya, saya reply. No, orang lain tak ada tak ada exam. Cuma Auni seorang je. Auni sekolah mana? Ataupun ada juga exam dia join juga matematik. Ada tak?
Oh, jadi semua tak ada exam lah. Ada tak cikgu sekolah bagi tahu exam bila? Tak ada. Oh, memang tak ada. Mana cikgu? Sekolah agama je. Sekolah agama je. Bulan depan agama je. Lepas ni kita ada cuti. Kan kita ada cuti sekolah kan? Bulan 11. Okay, dah lepas dah exam saya. Oh, exam dah lepas dah. Okey, okey. Haa, saya pun. Siapa tahu cuti sekolah yang paling dekat bila? Minggu depan. Bulan 11 kot. Bulan 11 eh. Sampai bulan 1 lah. Okey, tapi okey, Syakir pun dia dah exam dah lepas lah. Walaupun cuti, kan selalunya bila kita cuti hujung tahun, lepas tu kita balik-balik bulan 1 tu, kita dah jadi darjah 6 kan? Tak jadi, cikgu tak jadi. Sampai bulan 4 dah silap. Ni sampai Mac tu masih lagi darjah 5. Bila... Cikgu tak nampak. Oh, sorry, sorry. Bila April tu, barulah jadi darjah 6. Okay, tapi UPSR dah tak ada. Okay, walaupun UPSR tak ada, kita masih ada lagi exam kemasukan ke SBP dan juga MRSM. Okay, boleh join lah. Sebab peluang bila join MRSM, SBP lagi banyak beasiswa ada, lagi banyak peluang-peluang yang sekolah biasa tak ada, tapi dekat situ ada. Okay, nanti boleh cuba masuk. Okay, jadi yang ini kita dah dapat dah. Yang ini 30 minit. Pada J ke K 30 minit. Lepas tu K ke L 15 minit. Daripada L ke M 1 jam 15 minit. Daripada M ke N 45 minit. Jadi kita tambah semua dulu. Ruang terhad ni. Nanti saya ada benda yang saya terpaksa padam lah. Okay, kita tambah dulu dekat sini. Okay, kita tambah J 30 minit, kita tambah 15 minit dulu, kita akan dapat 45 minit. Okay. J, JL, kita dapat 30 minit. Okay, minit saya buat M saja. Okay, lepas tu daripada K ke L pula. K ke L, kita tambah lagi 15 minit jadi 45 minit. Okey, sekarang daripada L ke M. Okey, L ke M kita tambah lagi. Ini kena jarak sikitlah. Tambah 1 jam. Okey, 1 jam ni saya buat J. Lepas tu berapa minit? 15 minit. Okey, tambah 15 minit. Jadi kita akan dapat ialah 5 tambah 5, 10. Okey, 10, 1 dekat sini. Jadi 60. 60 minit. Ini 1 jam. Okey, yang ini dah terlebih lah. Sebab 60 minit dah 1 jam. Jadi kita tolak 60. Okey, kita bawakan. Ini dah jadi 0 minit. Kita letak kat sini 1 jam lagi. Jadi sekarang 2 jam. Okey. Daripada L ke M kita dah tambah. Last kali kita tambah lagi 45 minit. Okey. Tambah 45 minit. Daripada M ke M. Okey. M ke M ke M. Kita akan dapat 2 jam 45 minit. Okey, tapi belum habis lagi sebab yang ini ialah masa yang diambil. Soalan minta ialah pukul berapa sampai ke M. Jadi dia start pukul 9 pagi. Lepas tu kita kena tambah 2 jam 45 minit. Okey, kita tambah 9 pagi. Okey, tambahkan dengan 2 jam 45 minit. Jadi nanti kita akan dapat pukul 11.45 pagi. Kena tulis AM. Kalau siapa tulis PM salah, siapa tak tulis PM ataupun AM pun salah juga. Jadi kena tulis AM. Sebab dia merujuk pada pagi. Sebab dia starting dia, dia mula perjalanan tu pukul 9 pagi. Okey, siapa ada soalan? Rasa dia tak faham lagi. Cikgu, 11 tu berkategori tengah hari ke? 11. Tengah hari 12. Ke 12 baru tengah hari. Oh, okey. Okay,
Okay, start pada pukul 12 tu kita akan guna PM. Okay, jadi jawapan ke 11.45 pagi. Siapa ada nak tanya apa-apa soalan yang ni? Ada problem? Semua okay? Yang ni? Okay. Okay. Ayuh, okay je. Jadi, kita akan tengok, sekejap saya snap gambar. Lupa tak? Sebab yang ni suasana baru. Jadi, tu lupa tak? Oh, tak tak saya tak dapat nampak semua whiteboard ni. Okey, bolehlah. Okey, siap saya tukar soalan. Okey, lepas ni kita akan tengok contoh 13. Okey. Ini siapa yang tak sempat saling tak apa. Nanti saya bagi dekat group parent. Kalau yang sebelum ni bolehlah saya tinggal dekat sebelah. Dekat sebelah ni tulis. Ini kena padam semua. Sebab tak cukup ruang. Okay. Whiteboard ni pun susah padam. Mesti hantu tu main-main whiteboard ni. Bila ada hantu pula? Dah lama dah orang tak duduk sini. Saya dah dua malam lah saya duduk dekat sini. Aku duduk kat mana? Sebab saya kerja 9 daripada pagi, 9 pagi sampai 10 malam. Jadi saya duduk dekat sini lah malam-malam. Jadi kadang-kadang saya buat, lepas tu pintu tu ada orang goncang. Padahal saya duduk seorang ni. Boleh, udah. Yuk. Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Contoh 13. Okey, example 13. Okey, saya tulis soalan. Okey, siapa yang ada modul dia ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tak? Ini tapi saya tulis bahasa Melayu sajalah untuk pendekkan. Dan nanti kalau bahasa Inggeris dia penuhlah, kita tak ada ruang untuk buat calculation. Okey, soalan dia Imran, alamak habis dakwah juga. Imran hadiri khusus. Okay, selama 3 minggu. Kalau tinggal 3 minggu berapa hari? Siapa tahu? 21 hari. Lebih kurang 21 hari, okey? 21 hari. 21 hari sebab 3 minggu kan? 1 minggu 7 hari. 7 darat 3, 21. 21. Saya tak tidur kat sini. Saya tidur dekat rumah lah. Cuma saya kerja dekat sini. Pada 9 pagi sampai 10 malam. Dan saya seorang je. Tiga-tiga tingkat ni saya seorang. Masa siang okey lah. Boleh lah lari-lari. Masa macam maghrib, macam senja tu. Yang tu tak best lah. Okey, jadi Imran hadiri kursus 3 minggu. Okey. 3 minggu 6 hari. Okey, tertinggal 6 hari. Dia bermula daripada 31 Oktober 2017. Okey. Khusus bermula pada semua dakwah habis ni. Patut saya kata hantu yang main ni. Conteng-conteng. Okay, kursus bermula pada 31 Oktober.
2017. Akan bermula, berakhir, berakhir, ber. Okey, yang ini dia tamat. Okey, dia habis pada 31 Oktober. Jadi soalan dia ialah, bila kursus itu bermula? Okey, tadi kita tengok macam ni. Bila kursus tu bermula? Sekarang dia bagi tarikh tamatnya ialah 31 Oktober. Jadi mudah sajalah. Kita cari 3 minggu 6 hari berapa hari? Okey, 3 minggu kita ada 21. 21 tambah 6 jadi 27 hari. Okey, 27 hari. Okey, semua tahu kan? 3 minggu sama dengan 21 hari. Okey, kita tambahkan dengan 6 hari. Ni sebab apa tambah 6 hari? Sebab ada 6 hari lah kat sini. Jadi kita akan dapat jadi 27. Okey, jadi dia tanya bila waktu bermula. Jadi kita akan ambil waktu tamat tolak dengan yang berapa hari ni. Jadi kita akan dapatlah waktu bermula. Okey, kita ambil 31 tolakkan dengan 27. Okey, jadi 4. Jadi kita akan dapat 4 Oktober 2017. Ini ialah jawapan dia. Okey, semua jelas kan? Jadi nak buat macam mana? Okey, kalau dia nak waktu mula, kita akan ambil waktu akhir tolak berapa hari ni. Kalau dia tanya bila waktu berakhir, kalau dia bagi waktu mula, kita tambah. Okey? Okey. Okey. Okey, saya snap gambar sekejap. Oh, macam ramai tak ada ni. Contoh macam kalau tidak dengar juga suara apa dia tu? Yang selalu tunjuk kucing dia. Haris. Atira. Atira tak ada. Auli tak ada. Yang ada Amirul. Yeah, let's go. Okay, okay. Jadi ini saya pandang lah. Okey, kita buat latihan 13. Okey. Semua kenal tak ni? Siapa dia tahu yang jual burger tu? Zam Burger. Oh, confused. Macam mana dapat 21 hari? Okey, sekejap-sekejap saya tunjuk dekat Ana. Okey. Kan 3 minggu. Okey, 3 minggu sama dengan 21 hari. Okey, macam mana kita dapat 21 hari? 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi kalau 3 minggu, 3 darabkan dengan 7, jadi kita akan dapat 21 hari. Okey, Hana dapat tak? Macam mana nak dapat 21 hari tu? Okey, dapat eh? Okey, cantik. Okey, saya akan tulis kat depan ni. Okay, yang ini masih lagi dalam muka surat alamat. Okay. Muka surat 67. Okey.
Okay, Haziq berkelah. Selama satu minggu, dua hari. Okey. Perkhemahan itu berakhir pada 2 Mac, di 2 Mac 2018. Okey, bila waktu bermula? Okey, kena ingat eh. Masa tahun 2018, Februari kita cuma ada 28. Februari kita ada 29. Okey, cuba buat dulu calculation. Tak boleh kira guna semua tangan. Semua tangan yang ada. Cikgu, sebelum Mac bulan apa? Februari. Februari. Bagi saya 22 Februari kot. Okey. Boleh tulis dulu jawapan apa yang dapat, nanti kita bincang sama-sama. Okey. Alif jawab 23 Februari. Okey, tak apa, nanti kita check. Februari ada berapa hari? 29 ke 30? 29. Okey. Alamak, saya punya quiz tu terhilang. Sebab saya buat dua serentak quiz ni. Saya ada yang ini saja sekejap. Finish editing. Ya, saya tengok boleh dapat balik tak ya? Alamak, tak boleh dapat balik pak. Ayuh. Yang ni adalah quiz tapi bukan matematik. Yang ni saya buat briefing sebelum nanti saya buat dekat cikgu-cikgu yang ni. Nak jawab tak yang ni nanti? Nak cuba. Okey. Nak. Okey, nanti quiz saya akan bagi manual. Lepas tu quizzes ni, yang ni bukannya matematik kan, yang ni seronok-seronok saja. Okey. Contoh dia tanya dalam ni. Apakah perkataan yang membawa maksud makan dalam dialek utara? Okey, dia bagi A, collect, B, kawak, C, rebiah dengan D, nyorok. Yang mana? Dia akan jadi macam tu. Apa hal saya seolah macam tu. Okey, ada lagi contoh lagi. Antara haiwan berikut yang manakah mempunyai tanduk? A, laba-laba, B, bangau, C, unicorn, D, ikan naga. Yang mana? Unicorn. Unicorn. Dia jawab. Okey, nanti kita buat itu. Okey, kita bincang dulu yang latihan kita ni. Oh, ada yang dapat 23 Februari, ada yang dapat 22 Februari. Okey, kita bincang sama-sama. Okey, pertama sekali kita tengok satu minggu dua hari berapa hari? Okey, satu minggu bersamaan tujuh hari. Okey, kita tambah lagi dua hari. Tadi kita akan dapat sembilan hari. Okey, sembilan hari. Dia akan dapat macam inilah. Jadi, daripada sembilan hari yang kita dapat, kita akan tolaklah. Okey, dua Mac. Okey, kita dalam bulan Mac kita tolak dulu dua.
Jadi sekarang bulan Mac dah habis. Kita dah masuk balik ke bulan Februari. Okey, ada baki 7 lagi lah. 29 tolak 7 berapa? Okey, 29 tolak 7 kita akan dapat 22 Februari. 2018. Ye, saya betul. 2018. Hai. Okey, kena tolak dulu 2 Mac. 2 hari dalam bulan Mac kita tolak dulu, baki kita ada lagi 7 hari. Jadi kita tolak pula. Betul. Okey, siapa yang tak jelas lagi ni? Dia nak tanya, ada tak? Saya okey. Jelas. Tak, cikgu. Okey. Ya, saya snap gambar. Macam yang ada tak cikgu-cikgu yang buat dekat rumah? Ada cikgu Noli. Oh, cikgu Noli. Tapi whiteboard dia besar kan? Whiteboard dia macam cikgu tapi panjang, bukan bukan tinggi. Lepas tu BI teacher Pia ke teacher Bella? Teacher Pia. Oh, teacher Pia dia buat dekat kajang. Kalau teacher Bella dia buat kat rumah, whiteboard macam ni juga. Saya boleh je buat dekat dalam kelas. Dekat tingkat 1 dengan 2. Tapi masalah dia bila malam lah. Bila malam saya duduk seorang. Lepas tu pintu dekat depan tu dia selalu terbuka tertutup sendiri lah. Kalau saya duduk ramai tak kisahlah, pintu tu nak terbuka pun angin kot. Kat rumah saya selalu jadi macam tu. Ini sebab tengah-tengah bangunan ni. Okey, jadi saya padam balik yang ni. Dah ambil gambar kan? Dah. Okay, kita tengok contoh 14. Okey, untuk contoh 14. Mana dia? Okey, di muka surat 68, siapa yang ada modul? Okey, Rajah menunjukkan hari lahir Amin. Okey, tarikh lahir Imran ialah seminggu selepas tarikh lahir Amin. Apakah tarikh lahir Imran? Nah, senang je lah. Okey, dia bagi satu kalender kat sini. 2004 April 27. Okey, jadi ini tarikh lahir Amin. Semua lahir tahun 2004 eh? 2010 lah cikgu. Okey, tarikh lahir Amin. Saya tahu ni. Okey, jadi tarikh lahir Amin yang ini. Okey, sekarang kita nak cari tarikh lahir bagi Imran. Okey. Tarikh lahir Imran seminggu selepas tarikh ni. Tarikh lahir Amin. Okey, cari tarikh lahir Imran. Cari tarikh lahir Imran. Kalau macam April,
Okey, April ada berapa hari? 30 ke 31? Ah, cepat. Tak tahu. Tak tahu. 30. Okey, kita tengok 30. Calendar. Okey, kita tengok calendar. 30. 30. 30 eh? 30 lah. 30. Okey, kalau April kita ada 30 hari, okey? Berapa hari? Ah, bulan ni bulan 10 kan? Ada apa-apa cuti tak? Tak ada eh? Ah, ni bulan 10. Saya dah tak tahu ada ke cuti. Ini hari keputeraan Nabi. Itu apa? Ah, 10 Oktober Maulidur Rasul. Okey. Ah, lepas tu kalau siapa duduk Sabah dia cuti dah 2 hari jadi yang di Pertuan Negeri Sabah. Ah, lepas tu siapa duduk Melaka hari jadi yang di Pertuan Negeri Melaka. Lepas tu Sarawak pula. Ah, jadi birthday depa ni dekat-dekat. Saya dapat 4 Mei cikgu. Gulah kan seminggu. Okey. Saya dapat 4 Mei. Oh, dapat 4 Mei. Contoh kan, kalau kita tengok ni hari keputeraan Sultan Perak dengan Kelantan. Yang ni bukan birthday dia tau. Tarikh Kelantan dia boleh curi. Curi pula cuti ke? Boleh. Alah, bukan kat Kelantan. Lah, 1937. Jadi dia akan cari satu tarikh lain lah yang sesuai untuk dia bagi rakyat dia cuti. Contoh kalau hari keputeraan Sultan Perak 5 November. Dia bukan 5 November. Okey. Macam tu juga kalau Agong. Kan dulu kita ada hari keputeraan yang di Pertuan Agong. Yang itu bukan tarikh dia. Tapi dia cari satu tarikh yang standard. Kalau negara-negara Commonwealth standard. Contoh 14 jawapan 30 April 2004. Macam tu. Okey. Jadi kita dah tahu dia sampai ke panggil apa 30 kan. Mana katakan seminggu kemudian 30 April. Okey. Entah. Silap kan? Jadi empat. Okey, kita sampai 30 dulu. Kita tambah 3 kan? 30. Jadi tambah 3 kita dah masuk bulan Mei. Lepas tu kita ada baki lagi 4 lah. Jadi jawapan kita ialah 4 Mei. Ye, betul lagi. Okay, 2000. Berapa empat. Kan? 4. Okay. Semua tak lahir lagi lah waktu ni? Lambat lagi nak lahir. Kita orang tak ada lagi dalam perut. Raya apa je? Go raya puasa ke raya apa? Tak tu lahir dekat 2004. 2004 saya terlupa saya umur berapa. Ayuh, terlupa. Cikgu tolak dengan tarikh lahir. Tolak dengan tambah tolakkan dengan 1937. Yalah tu cikgu ni. Lah. Okey, kita cuba buat. Umur cikgu 84, Syakir kata. Tolak pun tadi dapat 84. 9 tolak 3. 6. Ni lah. 67. Masa tahun 4. Saya tak percaya. Saya ingat cikgu bawah. Cikgu tak percaya. 40. Cikgu, saya tak percaya. Saya tak percaya. Okey, okey. Jadi kita, yang ni contoh. Siapa yang tak faham contoh ni? Semua okey eh? Sebab kita nak buat latihan pula. Saya okey. Alif Daniel Saling. Saya tak ambil gambar ni. Ayuh. Asyik lupa je. Tak. Okay, siap. Ambil gambar. Okey. Saya akan bagi contoh. Bukan contoh lah, latihan. Latihan berapa? Latihan 14. Okey, muka surat 68 je.
Okey, tak ada yang tak ada modul saya tulis. Okey, dekat sini kita ada satu tarikh. Tahun 1992, 29 April. Okey. Yang ini tarikh lahir Rashid. Okey. Tan dilahirkan 7 bulan 20 hari lebih awal dari Rashid. Jadi yang ini dia melibatkan bulan ni. Okey, tak apalah. Okey, kita nak cari tarikh lahir Tan. Tan dilahirkan 7 bulan 20 hari awal dari Rashid. Okey, cari tarikh lahir Tan. Okey, cuba cari dulu tarikh lahir Tan. Ini melibatkan bulan. Kena tolak dulu 7 bulan. Cikgu ni tolak ke tambah? Kena tolak sebab dia sebelum. Oh, sebelum. Ah, dilahirkan awal. Jadi sebelum. Kita apa cari dulu. Cikgu, September ada berapa hari? September ada berapa hari? Ha. Okey, sekejap. 30. Kalau September, bulan ni lah kan? September. 30. Okey, 30. Okey. Okey, dah habis bagi tahu ataupun tulis dekat ruang komen. Nanti kita check sama-sama. Dah siap kira dah. Okey, dah siap dah. Okey, siap. Siap, saya reply message parent. Okey, sekejap. Kalau macam form year 5, cuti bila? Bila waktu free? Hari Ahad lah, free. Hah? Kenapa hari Ahad? Ada kelas kan? Hari Ahad. Hari ni lah. Okey, oh. tapi satu kelas, dua kelas je kan? Kelas? Dua kelas je hari Ahad. Kalau macam saya tengah cari tarikh, nanti saya nak buat kelas-kelas macam kelas free banyaklah. Sebelum ni saya cuma buat untuk SPM. Cikgu, hari Khamis saya tak boleh. Hari Khamis saya ada tuition A-level. Okey. Jadi hari, mungkin hari antara Isnin dengan Selasa lah. Sebab saya cuti hari tu. Saya ada kelas juga. Okey. Kalau hari Isnin ada kelas tak?
Nanti Isnin hari ada cikgu. Ada kelas. Hari ada cikgu. Tak, hari Khamis. Hari Khamis ada kelas Yasin kat sekolah. Oh, hari Khamis. Contoh hari Selasa ada kelas tak? Semua hari. Cikgu, saya hari termasuk Khamis. Oh, termasuk Khamis. Okey, okey. Oh, your file kat bawah ni saya tak nampak. Okey, okey. Nanti kita letik. Orang busy dah. Dulu cikgu je selalu busy, sekarang ni berurut yang busy. Tadi Jumaat, Jumaat pun tak boleh ada eye level. Jumaat saya tak ada, adik saya je ada. Macam Jumaat kan belum. Tapi Jumaat teacher Pia. Sebab teacher Pia malam, kita boleh buat macam tengah hari. Wah. Tapi kelas sekolah lagi kan, nanti letih lah. Saya tak tahu. Kelas sekolah. Kalau sekolah saya selalu pagi je. Oh, okey, okey. Kalau tak join tak apa adik tu. Tak join pun tak apa yang tu. Nanti saya bagi recording. Sebab apa tu, sekolah agama kadang-kadang ada pukul 3, kadang-kadang tak ada. Saya tak tahu bila hafazan saya ada nanti. Oh, semua full lah. Sebab hafazan saya minggu depan. Minggu full, cikgu. Okey, contohlah kalau macam malam ni siapa ada kelas? Malam ni tak boleh pula, saya ada kelas. Malam tak ada. Nanti saya cari satu tarikh. Ya, buat time cuti sekolah lah. Nanti saya buat time cuti sekolah. Hutang. Tapi saya tak masuk juga sebab saya ambil tuition lain. Yang tu macam saya saja-saja buat ya untuk revision. Okay. Modul dia bukan guna modul PTIU lah, dia guna modul saya. Kalau modul saya, dia ada macam yang robot-robot tu lah. Okay, hari kita nak tengok yang ini. Okay, dia lahir 7 bulan awal time ni. Okay, sekarang ni April. Okay, 7 bulan sebelum April, bulan apa? Tak tahu, Oktober ke September? Okay. Antara 2 bulan. Ada April kan sekarang, lepas tu kita ada ada March, lepas tu Februari. Lepas tu Januari. December, November. November, Oktober, September. September. Jadi kita ada dalam bulan September. Okey, sekarang kita ada clue September. Okey, tahun. Kenapa September? September ke September ke? L ke T? T. This A course. Okay, tahun pula. Tahun 1991. Okay, sekarang kita nak cari hari dia. Okay, sekarang. 9. Jadi 2 hari. Okay, 20 hari, sorry. Jadi kita tolaklah dengan 29. Jadi kita akan dapat 9 hari. Betul. 1991. Betul. Okay, jadi senang saja. Okay. Sekejap, macam biasa, snap gambar. Snap. Okay, nanti selepas sejam kita rehat, eh. Ni belum sampai. Okay. Sekarang berapa minit dah? Baru 51 minit. Cik yo. Dekatlah tu. Awal lagi. Okey. Okay, kita tengok contoh 15. Okay, buka surat 68 juga. Okay. Tulis. Tempoh mengikut zon masa dunia. Ini satu topiknya. Okey, kalau timur. Okey, kalau sebelah timur.
Dia kena tambahkan waktu. Okey, kalau sebelah barat tolak beza masa. Okey, jadi saya pilih dulu soalan dia. Lima tambah waktu, barat tolakkan beza masa. Okey, jadi saya tulis beza masa antara Malaysia dengan Australia. Okey, yang ni dia tulis Kuala Lumpur, sorry. Dengan Sydney, okey. Okey, 2 jam. Siapa tahu Sydney ni di mana? Australia. Australia. Okey. Dia dekat ya dengan kita. Dia dia berjiran dengan Indonesia. Sebab dia ada benua Australia. Dia tak ada macam kita benua Asia. Lepas tu ada benua Eropah. Kalau Australia, dia benua Australia saja. Amerika. Mana ada Amerika? Okay, jadi beza dia ialah 2 jam. Jika di KL, jika di Kuala Lumpur sekarang jam 17.00. Pukul berapa waktu di sini? Macam mana ajar eh? Okay, clue dia saya bagi. Kita, dia mesti lewat daripada Malaysia. Okey, kira dulu. Kalau lewat, kita kena tolaklah. Okey, 17. Okey, tolakkan dengan 2 jam. Nah, ini minit, ini jam. Jadi kita akan dapat 15. Sorry, betullah. Jadi ia jam 15 ataupun 3 PM. Okey ya. Jadi saya ambil gambar dulu. Ni saya tunjuk sebab ini contoh. Lepas ni latihan baru buat sendiri. Eh, ini saya padam eh. Okey, latihan 15. Buka surat sama juga 68. Okay, waktu di Malaysia, tulis lah latihan 15.
Okey, waktu di Malaysia 2.30 pagi. Hari Khamis. Ah, dengar tak tadi? Macam ada orang sepak pintu. Jadi macam itulah. Yang ni siang okeylah. Kalau malam tak best lah. Malam apa? Tak dengar lah tadi. Ada macam orang sepak pintu. Dengar lah. Sebab kat rumah saya banyak anjing. Ah, yang tu sekali je. Kalau malam-malam banyak kali. Banyak kali. Ayok. Hari Khamis. Okey. Waktu di Itali ialah 7.30 petang hari Rabu. Itali? Ha. Jadi Itali. Mana-mana hilang lah. Okey. 7.30 petang. Kakek kata hantu tu jangkun dengan pintu. Ha. Dia nak belajar matematik juga. Tapi ni. Nak belajar matematik juga. Okey. Berapa beza masa antara Malaysia dengan Itali? Tolak kan? Ah, kena tolak. Okey, cuba cari dulu. Ikut masa dengan Amerika dengan Malaysia lain kan? Ah, lain juga. Masa pukul 8 tu pukul 5 petang. Amerika 2 pagi kan? Ah, dia akan lewat sikit daripada kita. Maknanya 5 dia petang dia kalau, 2 pagi. Ah, kalau kita hari Sabtu dia hari Jumaat lagi. Weh. Hambatnya. Ah, kalau macam tu juga dengan Sabah Sarawak. Sabah Sarawak dulu-dulu waktu kita berbeza. Semua waktu berbeza. Ah, kalau Semenanjung kita sama tapi Sabah Sarawak dia berbeza. Jadi Perdana Menteri masa tu Dr. Mahathir tu dia ambil dia masuk dalam TV. Lepas tu dia pegang jam. Jadi dia suruh okey, orang Sabah dan Sarawak ikut jam ni. Jadi dia pusingkan jam tu. Jadi, para Kelantan? Ah, Kelantan. Kalau Semenanjung, macam Semenanjung Malaysia daripada Perlis sampai ke Johor, yang tu semua sama. Ah, dia oh, okey. Sama. Ah, jadi Sabah dia sebenarnya, kalau tidak dia lagi awal tu. Contoh pukul 6 pagi dia sama dengan kita. Ah, sepatutnya dia pukul 5 pagi. Ha, tapi kita dah bagi sama lah. Jadi dia ikut waktu kita lah. Cuma dekat sana pukul 5 pagi dah macam nak cerah lah. Okay, sebab saya sepadan dengan Indonesia dan juga macam Filipina. Ada sepadan dengan Filipina, Indonesia. Lepas tu dah dekat dah dengan macam Taiwan apa semua tu. Dekat Laut Cina Selatan. Oh, okay. Okay, jadi berapa beza dia? 5 jam. Okey, dah dapat dah. 5 jam. Okey, jadi kita check. Okey, kalau 2.30 pagi, kita dalam sistem 24 jam, kita akan dapat jam 02.30. Okey, kalau Itali pula, kita ada 7.30 petang. Okey, 7.30 petang. Jadi 7.30. Macam tu. Okay. Yang ni Khamis. Yang ni Rabu. Khamis, Rabu.
7.30 petang, jadi kita ada 19 lah. Jam 19.30. Datang mana 19? Oh, tu. Kan kita 24 jam. Jadi 19 tolak 12, jadi kita akan dapat 7 lah. Saya tak kira macam tu, saya kira 7 tolak 2 macam tu. Boleh, boleh. Okey. Jadi kita akan tengok. Daripada hari Rabu pukul 7.30 nak pukul ke pukul 12. Berapa lama? Okey. Kalau pukul 7. Lepas tu 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Okey, kita ada 4 jam. Lepas tu tambah lagi 30 minit. Jadi tambah 30 minit kita akan jadi pukul 12 kan. Okey, jadi 4 jam 30 minit. Dia dah sampai pukul 12. Okey. Jadi daripada pukul 12 nak sampai 2.30 kita tambah lagi 2 jam 30 minit. Okey, ini dah jadi 60. Ini dah jadi 6 jam. Sudah jadi sejam lah, 60 tu sejam lah. Ini kosong, kosong minit. Tambah dekat sini 1 jam. Jadi kita akan dapat ialah 7 jam. Jadi beza dia ialah 7 jam. Saya ingat 5. 5 tak cukup lagi. Sebab kalau 5 dia baru pukul 12. Yang ni pukul 2 pagi. Okey, jadi kita pergi rehat sekejap lah, okey? Berapa minit? 5 minit. Datang balik pukul 10 berapa? Okey, nanti masuk balik 10.10. Okey, bila kita tanya. Okey. Okey, saya nak refill air sekejap.
Semua lenyap. Semua orang senyap cikgu macam 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 ikan yang tak bercakap. Bahasa mana dia dapat tu? Okey, sekejap saya reply message. Okey, jadi kita akan sambung balik. Okey, kita akan sambung dekat latihan 16. Ini ambil gambar tak lagi? Lupa. Okey, mana dia tak siap saya cek kamera. Okey, ni contoh. Okey, ni latihan belum. Yang ni hari Ahad sebab tu tak ada orang. Kalau nanti hari-hari biasa, dia akan ada budak kecil kindergarten kat atas. Dah. Okay. Tapi jadual dia, dia cuma main-main, lepas tu makan, lepas tu tidur. Okay, ni padam balik. Dah 10-10 minit kan? Kita dah start balik. Okay. Contoh 16. Okay, dekat muka surat 68 lagi. Siapa yang belum breakfast lagi ada? Saya. Okey, tak apa. Saya pun belum breakfast. Saya. Oh. Saya je makanan kat tepi saya. Saya tak makan. Oh, okay. Saya. Sebab tak ada mood. Ah, selalu breakfast. Saya. Apa? Kalau ada mood, ah, makan apa? Kalau ada mood. Makan roti bakar. Oh, roti bakar. Okey. Kalau macam Amirul Hakimi K-Fry breakfast. Ha? Amirul Hakimi dengan dengan siapa dia yang Haris, Haris. Dia dua orang tu selalu makan. Oh, ada yang makan nasi lemak K-Fry. Jadi breakfast dia ada RM200 sehari. Ha? Apa ni? Tak ada logik. K-Fry? What? Perasaan ada 200. Tarik suka yang macam tarik ada cheese tu.
panjang tu. Oh, saya tahu, saya tahu yang tu. Ha. Tapi saya suka yang yang noodle, yang spaghetti tu. Oh, okey. Jadi kita tengok yang contoh 16. Brazil berada di barat Malaysia. Brazil. Brazil ni dekat Amerika Tengah lah. Okay, lepas tu dia beritahu Brazil lewat 11 jam dari waktu Malaysia. Ah, maksudnya kalau siapa-siapa yang duduk dekat Brazil, mak ayah dia duduk kat Malaysia, jadi mak ayah dia dah raya dah. Dia dekat Brazil belum raya lagi. Kita tak raya pun kita quarantine. Oh, nanti bolehlah raya, okey. Kan dah banyaklah. Boleh makan dekat kedai sebab semalam saya makan dekat kedai penuh. Lepas tu malam tu saya balik pukul 10 daripada sini nak balik ke Pudina Prisin 17. Jadi dekat tepi-tepi jalan tu semua dah ramai orang, terlalu ramai, sesak. Jadi saya nak balik kampung. Balik kampung dekat mana? Kelantan. Kelantan. Ah, nanti bukalah Kelantan. Saya pun tak balik lagi Kedah. Pasir Mas. Oh, Pasir Mas. Yang tu boleh naik bas, ada stesen Pasir Mas, stesen bas. Okay, jadi 11 jam lewat dari Malaysia, Brazil. Okay, Nazri dan keluarganya menonton secara langsung perasmian kejohanan sukat. Oh, ini panjang. 2.30 petang. Okay, jadi Nazri tonton perasmian Olimpik. Okay, jam 2.30 petang waktu di Brazil. Okay, soalannya ialah pukul berapa waktu di Malaysia? Okey, ya. Ada tak dekat sini yang abang dengan kakak dia yang sekolah lagi dah kena vaksin? Ada tak? Ada. Ada. Kalau dah nanti dia kata yang dari umur 7 tahun sampai 12 tahun boleh vaksin. Agak-agak nak vaksin tak? Nak. Naklah. Boleh balik kampung. Oh, itulah. Okay. Tak takut eh, dengan jarum tu? Tak. Selalu. Kalau budak kecil pun tak nangis. Masa dulu kecil saya selalu demam. So saya dah biasa dengan jarum. Okey. Kita sekolah. Sebab kalau dulu-dulu. Sekejap. Cakap apa? Saya minum sekejap. Kalau yang dulu-dulu, kalau kita nak kerja macam KFC, McD, Pizza Hut, kita kena cucuk tau. Jadi sekarang ni dia ada ubat baru. Ubat apa? Ada ubat baru sekarang ni. Jadi ubat baru kita tu, dulu-dulu lah. Main tutup mic. Sekarang ni dia dah ada cucuk tu kita guna ubat, kita makan ubat saja. Dulu cucuk tapi boleh makan ubat dah. Tapi untuk vaksin COVID belum ada lagi lah yang tu. Okey.
Tak apa, nanti tahun depan kita gila vaksin kan 12 tahun hingga apa. Jadi itulah dia target yang daripada form 1 sampai form 5 dia akan habis Disember. Lepas tu dia akan ambil yang lain pula lah, termasuk baby ke. Baby pun vaksin. Baby, kesiannya. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Di Malaysia, okay, Brazil lewat 11 jam. Sekarang pukul 2.30 petang di Brazil. Kita nak tengok waktu Malaysia pukul berapa. Okay. Jadi kita tukar. Okay, kata kakak dia vaksin hari Isnin. Oh, okay. Jadi kita tukar dulu dalam sistem 24 jam. Jadi kita akan dapat 14.30. Abang sepupu saya dah ambil vaksin. Oh, dah ambil vaksin. Dia dah jenam, dah ambil vaksin. Oh, kakak dah ambil vaksin. Ramai saudara saya takut nak ambil vaksin. Jadi okey je vaksin. Saya dah cucuk yang kedua tu bulan Ogos. Wah, jadi cikgu boleh lagi mana-mana. Saya dah makan kat kedai banyak kali lah. Okey, jadi kat sini 2.30. Okey, kita dah tukar sistem 24 jam. Sebab kan dia lewat 11 jam daripada Malaysia, jadi kita tambahlah. Okey, kita 11 jam. Jadi kita akan dapat ini dah terlebih dah ni. Okey, tak apa. Daripada pukul 2 ni kita nak sampai ke pukul 12.30 malam pukul berapa? Okey, tak apalah, kita tambah 11 jam. 30 bawah. Okey, kita dapat 25.30. Okey, dalam sistem 24 jam. Kan ada 24 je ni sehari dah ni. Ataupun 24. Okey, kita tolakkan dengan 12. Jadi kita akan dapat 30. Okey, 1 jam 30. Maksudnya ialah di Malaysia 1.30 pagi. Okey, kalau sistem 24 jam kita akan tulis jam 01.30. Mana dapat 24 tu? Kan bila 12.30 malam dia ada dua. 12.30 malam 00.00 ataupun 24. Okey, sebab pukul 11 malam. Okey, 11 malam dia bersamaan dengan 2.30. Okey. Jadi kita dapat 1.30 pagi AM. Jadi kalau pagi yang inilah. Okey. Okey. Kalau satu tengah hari kita akan dapat 13.30. Okey, saya ambil gambar sekejap. Cikgu teringin tak nak ada musim sejuk dekat Malaysia. Adanya dekat Shah Alam tu, ICT. Dekat sini lah. Dekat luar. Oh. Cikgu ada teringin tak? Saya nak sangat. Teringin sangat. Okey, dia sebenarnya kalau kita ada musim tu, kita kena ada perubahan juga. Contoh kereta. Okay, kereta kalau macam kereta dekat Malaysia ni, kalau ada musim sejuk, dia akan rosak. Ayah, kenapa? Belilah kereta macam American tu. Memang dia kena salji. Tak boleh tahan salji. Kalau dekat Amerika tu, dia ada pemanas, heater dia. Bila sejuk, enjin dia akan ada pemanas. Kalau dekat Malaysia, ayah, kalau tak buka aircon, cikgu. Kalau yang tu, tak payah buka aircon. Entah. Apa tu, lepas tu pula bila salji. Cikgu, saya teringin nak ada musim sejuk sebab malas nak buka aircon lepas dia bila kena. Nanti sejuk je. Yang bahayanya bila musim sejuk, kita kan kalau kita tengok rumah Mak Saleh, dia ada macam ada satu ruang, lepas tu ada tempat bakar kan. Ataupun dia panggil heater. Yang tu kalau tak ada heater tu, boleh mati sejuk. Cikgu. Cikgu. Kita tak buka kipas tak apa cikgu.
Memang tak payah buka kipas. Kalau tak buka kipas, tak buka apa pun, dia akan jadi sejuk. Ha, jadi kena ada pemanas. Kalau tidak, sejuklah dalam rumah tu. Ah, ha, lepas tu dia ada macam lepas tu dalam bila kita musim sejuk tu, badan kita ada macam elektrostatik, macam ada elektrik. Saya boleh handle sejuk, tapi adik saya tak boleh, hidung dia terus merah kalau sejuk. Oh, okey okey. Jadi hidung saya merah. Ah, jadi kena modify lah. Sebab ada satu tempat di di Rusia yang paling sejuk, nama apa tempat di Rusia? Tak tahu. Okey kan? Ha, jadi macam sebelum ni kan kita tengok yang kereta api penuh orang tu kan? jadi lepas tu kita tengok Trans-Siberia di di yang semak yang hari apa tu, hari Rabu tu, yang banyak orang duduk atas kereta api tu. Jadi sebenarnya dekat Rusia tu ada satu tempat. Okey, saya tulis. Saya rasa Oymyakon. Okey. Sekejap, saya saya tunjuk tempat dia macam mana. Jadi yang dekat situ dia punya, dia orang dapat dekat cuaca dia 67 darjah Celsius. Negatif 60. Okey, contohlah saya tunjuk dekat sini ya. Ya, mana tengok share screen je tu. Nanti baru rasa atas. Oh, yang ni jadi macam ni. Okey. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Sekejap. Mana share screen? Nampak mata dia ni. Ada masuk ais dia. Wah, cantiklah mata kita. jadi ni. Jadi kalau kan kita selalu ui sini, kenapa putihlah kita orang cikgu. Tengok di baju dia ni dah jadi macam beku. Sebab dia orang buat. Boleh main. Okey, rumah pun kalau tak tengok macam makeup dia orang dekat yang Michael pengampungan paling sejuk. Jadi fikir-fikir kena ni apa tu, kena bersihkan rumah. Lepas tu kereta pula kita tak boleh tutup ini. Tengok tu. Kereta pun dah jadi beku dah. Kereta ni kita tak boleh tutup enjin tau. Kalau tutup enjin kita nak start balik dah tak boleh. Jadi dia akan tinggal dalam keadaan. Habis minyak cikgu. Kena standby duit lah. Lepas tu tak ada orang curi kereta tu. Buat apa curi? Dah beku dah. Dah. Jadi yang ni lah, macam kita kan ada dekat Putrajaya tu, lebih kurang macam ni juga lah. Tapi kalau suasana tu salji. Cikgu tengok tu, tengok orang tu, habis mati dia. Ada trend baru. Panjang je bulu mati dia. Tengok ni. Wah, siap buat macam ni eh. Cantiknya. Baik, cantik-cantik. Kalau macam lama sangat tak guna. Nampak apa lah dengan kereta tu? Ni rumah. Uish. Boleh patahkan sikit pasal sejukkan pipi. Patung. Wow. Memang. Kalau yang betul punya memang power. Sebab benda tu dah tak wujud kan cikgu. Dia ada zaman dinosaur. Okey. Sebelum kita dah ada dalam zaman dinosaur. Kita tengok. Apa manusia ada zaman dinosaur? Itu patung. patung ya. Lah, agak ke manusia. Okey. Kita tengok satu lagi sebelum kita COVID-19 tu, cikgu tengok COVID-19 apa tu? Tak saya test atas. Atas. Tak, bukan situ lah dekat gambar ni. Dia dekat atas. Aduh, COVID-19. Aduh, COVID-19 artikel satu-satunya benda apa tu? Boleh cantik ada artikel satu-satunya. Tengok dah warna merah dah. Orang Malaysia yang wah, paket musim sejuk Jeju. Dekat Jepun dia, pulau Jeju.
Cantik apa? Kalau dia je sejuk kan? Betul-betul sejuk. Ha, ni. Cikgu! Boleh main, boleh buat snow angel, boleh main. Cikgu tengok yang kolam renang paling estetik di dunia tu. Yang kolam tu, cikgu tengok kolam tu, habis lah. Buat Olaf. Buat Olaf, cikgu. Buat Olaf. Ha, buat Olaf, yes. Buat snowman. Alik, Alik. Tengok tu, wah. Tujuh lokasi paling suci di dunia. Ah, yang ni macam kita ambil air, kita baling terus jadi macam ni. Wow, serius lah. Well, cikgu kalau baling air kok dia jadi macam tu ke? Antartika lah, Antartika. Baling air. Asyik jelek-jelek. Jadi kalau nampak, nampak kita punya brand. Antartika lah ke? Pasal jatuh atas kepala. Jadi kalau macam berang-berang. Okey. Ha, jadi kita balik ke Malaysia balik. Kita buat balik soalan. Balik ke Malaysia. Okey, Ali. Antara Antartika dengan tempat sejuk, yang mana lagi sejuk? Oyamakon dekat Rusia. Antartika dekat Antartika. Antartika dekat Antartika. Yang dekat Rusia tempat yang manusia duduk. Yang tu paling sejuk. Okey, yang tu manusia boleh duduk. Kalau Antartika. Oyamakon. Kita mana boleh duduk dah. Okey, saya duduk sikit. Cikgu, cuma ni suhu Rusia iklim makan salji cuaca musim sejuk. Ah, cuba cikgu search unicorn. Ada yang simpan kan banyak rahsia dunia di tempat okay, yang unicorn tak boleh di unicorn in real life. Cepatlah cikgu tengok. Apa? Okey, jarang jumpa. Oh, ada penguin. Penguin. Wah, comelnya. Penguin tu duduk atas batu. Memang tak sejuk. Masuk dalam air. Masuk dalam air sebab dia panas. Tiga cepatlah. Search unicorn area. Cikgu, search unicorn area. In real life. Antartika sebenarnya mana ada orang duduk? Sebab ada penguin. Okey. Cikgu, search unicorn in real life. In real life. Oh, in real life, I said go. Unicorn apa tu? Tu. My dream to have a unicorn. Oh, bukan real life tu. Ah, tu. Genius lah. Wow. Unicorn kat Instagram started. Itu unicorn. Bukan yang cantik. Itu yang buruk tu. Tak percaya. Itu patung tu. Bukan tu, cikgu. Yang the good news. Yang edit. Diorang edit. Ah, tu bawa unicorn betul. Diorang edit. Ni badak sungguh ni. Berasa badak sungguh. Serupa. Cikgu, yang unicorn kata ni real unicorn caught on camera tu. Okay, kita tengok yang ni sekejap. Yang ni bukan unicorn. Itu unicorn raksasa. Main piano unicorn. Yang saya belah dekat rumah tu yang ni. Birthday dia tak ada kat kepala cikgu. Itu unicorn. Oh, sambal mat. Oh, saya rasa sebelum kita sambung balik. Tengok tu, ya Allah. Apa jadi dia buat kat Buddha tu? Ayah. Dia tak dua tahun tu. Lama. Okay, kita sambung balik matematik ke? Okay. Mari kita nampak jika ia tanda-tanda. Setelah. Cikgu kata badak sungguh. Okey ya. Jadi yang ini contoh 16. Sekejap ya. Okey, faham. Cuba buat latihan 16. Cikgu ada dua lah. Ada dua type of unicorn. Satu yang cantik, satu lagi yang badak sungguh tu. Saya benda yang unicorn boleh terbang. Itu Pegasus. Tu. Yang boleh terbangnya. Tak wujud kot. Uruh. Ada, dia selalu, saya duduk tingkat 26, dia akan duduk kat tingkat 26. Tepat. Yalah tu. Mana muat? Mana muat? Siap tanduk dia lagi mana nak muat? Sayap dia lagi. Kan kita, kan kalau duduk rumah tu elefon tu. Ya, itu bukan unicorn kot. Elephone. Itu burung kot. Itu elefon. Tu Alex Sparkle. Tu Alex Sparkle.
Kalau atas kan ikan yang tertidur dekat dengan bumbung. Jadi kita boleh pak dia dekat bumbung. Helicon. Ada unicorn, ada pegasus, ada alicorn, ada pony. My Little Pony. My Little Pony dia ada tanduk. Pasal yang Pegasus. Pegasus yang saya. My Little Pony kot. My Little Pony. Muncul ke? Ada My Little Pony baru. Okay. My Little Pony, My Little Pony. Okay. Cikgu ada dua lah. Ha? Cikgu ada dua? Haa lah. Baby entahlah. Haa? Satu yang present tu. Cikgu mana present? Tak present eh? Haa? Tok. Ada dua. Ada dua. Oh. Ah, sebab kadang-kadang dia jadi macam tu. Okay? Apa? Apa? Sebab saya dah tutup dah. Saya dah tutup share screen. Cikgu, ni background baru saya. Oh, okay. Herobrine dengan dia punya, diorang punya crew. Saya buat juga tapi nanti saya setting yang saya punya. Okey. Ni green screen saya ni. Jiran saya selalu ejek main telefon. Ni Herobrine duduk tak sopan. Lepas tu saya ada kamera. Apa tu? Webcam saya 8K, 8K. Apa tu? Kalau contohnya cikgu, cikgu boleh rekod unicorn tu. Nanti kan tunjuk kita orang. Okay. Tak tahu jiran saya. Jiran saya suka ejek My Little Pony. Selalu macam tu. My Little Pony berak pelangi. Dia selalu cakap macam tu. Patutlah je. Awak malas main yang. Okay, dia naik kapal terbang pada hari Khamis. Encik Chan. Siapa Encik Chan? Okay, naik kapal terbang pada 4.30 petang. Okey, 4.30 petang. 4.30 tu 16 lah cikgu. 16 ni 4 lah. Kan kita convert kepada 4 petang jadi 16. Okey, okay. Dari KL. Nombor Vancouver. Okay, ke Vancouver. Vancouver ni dekat mana? Ha, Vancouver tu apa? Vancouver ni nama tempat, Kanada. Kanada. Kanada bukan C ke, bukan K ke, mana satu entah. Ah, yang tu bahasa Inggeris, ni bahasa Melayu. Walah dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi beza waktu dia ialah 15 jam. KL. Muka cikgu macam Hero Brian lah bagi saya. Oh. Okey, KL awal 15 jam. Hero Brian ke Hero Brian? Tak tahu. Hero Brian kan? Maybe. Itu share to Hero Brian. Jam. Penerbangan mengambil masa 19 jam. Pukul berapa Encik Chan tiba? Di Vancouver, okey. Beza Malaysia awal 15 jam daripada Kanada. Okey. Dia naik kapal terbang awal. Perjalanan mengambil masa. Betul ke ayah saya kata kalau nak get American dia kena naik flight 25 jam. Sebab kat sana jauh. Lepas tu dia ada beza masa, dia akan ada jet lag. Jet lag tu dia macam pagi dia malam. Macam situasi malam. Kita duduk dalam jet, lepas tu tiba-tiba kita kat sini siang, kita sampai sana siang juga. Jadi dia ada jet lag. Kita kena rehat dulu. 19 jam. Okey, pukul berapa Encik Chan sampai? Okey, cuba cari dulu masa ni. Okey, cuba buat dulu. Dah dapat jawapan dah. Cari jawapan dulu, okey? Dah dapat dah cikgu. Oh, okey. Tulis dekat itu. Nanti kita tunggu kawan-kawan kita bincang sama-sama. Huh?
Siapa dia dapat? Okey, sambil-sambil buat ni, saya bagi satu teka-teki. Sayur ataupun buah apa yang ada tanduk? Sayur ataupun buah yang ada tanduk? Durian. Itu bukan tanduk, tu duri. Tanduk ke mahkota? Cikgu boleh bagi bagi balik tak? Bagi okay, clue ada berapa huruf? Okey, ada tak, yang tak, tak, bukan bagi clue, bagi balik soalan dia. Okey, okey. Soalan dia ialah buah atau sayur apa yang ada tanduk? Okey, ada yang jawab durian dengan nenah, salah. Cikgu ada berapa ayat? Pisang tanduk Cikgu, ujung-ujung pandang benda. Ada dua suku kata, dua suku kata. Cikgu, ada orang jawab kat chat, pisang tanduk. Pisang tanduk, nama je pisang tanduk, dia tak ada tanduk pun. Buah atas? Cikgu, buah atas sayur. Cikgu tunggu je lah, saya tak bagi jawapan lagi. Ada apa? Cikgu, apa ni? Ada huruf depan dia apa benda? Huruf depan dia J. Soalan dia apa? Jambu batu. Jambu. Jambu batu mana ada tanduk? Jam. Jam tu buah ke? Apa jagung? Jagung. Apa jagung lah cikgu? Okey kan. Jagung. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kan popcorn. Jagung popcorn. Okay, jagung. Dia macam bunyi unicorn. Ya Allah. Popcorn unicorn. Jagung ni. Cakap pasal unicorn dah terus bagi soalan jadi unicorn pula. Bagi cikgu lagi. Okey, kita bincang jawapan. Kita bincang jawapan. Jawapan dia ialah habis cikgu. Okey, kita tengok. Cikgu nak kuis. Nak pukul 11 dah. Belum lagi, okey. Ada 20 minit lagi. Okey, jadi kita cikgu. Yang latihan 16. Ini tolong. Cikgu, saya rasa dah nak pukul. Awal lagi. 20 minit. Lagi 10 minit. Jadi 20. Encik-encik dia naik kapal terbang hari Khamis pukul 4:30 dekat KL lah. KLIA. Dia nak ke Vancouver di Kanada. Okey, Vancouver ni dia sebelah saja dengan Amerika Syarikat. Okey, KL awal 15 jam. Jadi kita awal 15 jam daripada Kanada. Okey, lepas tu kita akan ada naik kapal terbang tu dalam masa 19 jam. Pukul berapa dia sampai? Okey, jadi pertama sekali yang kita kena buat ialah kita boleh buat dua cara. Satu, kita tolak dulu dengan 15 jam. Lepas tu kita tambah 19. Cara yang kedua, kita tambah dulu 19 jam. Lepas tu kita tolak pula 5 jam. Tapi ada cara yang ketiga yang lagi mudah. Okey, kita macam mana? Kita ambil 19, kita tolak 15, jadi 4 jam lah. Okey, tak apa. Kita buat cara yang biasa lah, nanti keliru pula. Okey, kita ni dulu. Tengok 19 jam kemudian dia sampai pukul berapa. Okey, jadi kita akan buat 16:30. Tambahkan dengan 19 jam. Jadi kita akan dapat 36 tambah 9, 15. Ini 1, jadi 35. Okay, yang ni mana ada waktu 35? Jadi kita tolakkan dengan... Saya buat dia lah waktu 35. Dua hari berapa jam? Okey, kita tolakkan dengan 24 jam. Tolakkan dengan 1 hari. Jadi kita ada sekarang... 15 jam. 15:30 minit. 11:30. Okey, 11:30. Lepas tu kita kena tolak pula dengan. Okey, tak apa, kita dapat dulu 11:30 waktu Malaysia. Lepas tu dia bagi tahu dekat sini
waktu Malaysia awal 15 jam. Jadi kita kena tambahlah 11.30 tambahkan dengan 15. Jadi kita akan dapat 3 ini 6 26. Ada lebih dah. Duit dah lebih dah tu. Okay, kena tolak, kena tolak 24. Jadi kita akan dapat sekarang ialah 2.30. Okey, 2.30 ni sama ada pagi ataupun malam. Okey, kita tak tahu lagi. Dia pagi ataupun malam. Okey, kalau macam 15 jam kita fikir logik. Petang. Lepas tu 15 jam kemudian mestilah pagi. Okey, jadi kita tukar. Ini akan jadi AM. AM bukan. Okey, kalau dalam sistem 24 jam kita akan tulis 0230. Ni depan ni ada jam. Tapi dalam exam takkan ada lah kompleks macam ni. Ni cuma latihan saja. Nak quiz? Nak quiz? Okey, sekejap. Saya snap gambar dulu. Lepas ni kita tengok quiz. Yeay. Okey, sekejap. Lagi 16 minit. Nak pukul 11. Okey, sekejap. Saya ambil gambar. Okey, tadi kuis saya dah terhilangkan. Jadi soalan kuis saya tunjuk, saya tulis dekat depan. Tapi quizzes adalah, kita akan buat quizzes tapi yang itu bukan soalan matematik lah. Okey, yang soalan kerja. Itu macam soalan saja-saja, suka-suka saja. Sebab saya buat itu dekat cikgu-cikgu. Okey. Mana soalan real? Okey, jadi sekejap saya padam tu. Okey, semua salin dulu soalan kuis. Tak apa-apa kosong ya. Okey. Okey, kuis kita ada satu je tapi dia macam panjang lah. Sebab saya terhilangkan tadi. Saya tak sempat save. Okey, soalan kuis ni kita akan buat. Okay, Sarah. Berapa soalan? Satu. Oh, satu. Kalau salah tu? Salah dah habis lah. Sarah di Malaysia pada... Sarah di Malaysia pada jam 17.25 tu pukul berapa, cikgu? 5.25. Cikgu, kuis buat kat mana? Kat kertas kosong. Okey. Ni kena tolak ke tambah? Jadi kena tolak lah. Okey, semua buat dulu yang quiz ni. Okey.
Okey, dah siap bagi tahu. Ah, senang je ni. Tapi jawapan pastikan dalam sistem 24 jam, okey? Okey. Ah, senang je. Okey, kita bincangkan jawapan dia. Ini ialah jawapan quiz. Okey, sekarang kita ada 17.25. Okay, kita tolakkan 5 jam. Jadi sekarang kita akan dapat okey, 12.25. Jadi 12.25 tengah hari lah. 12, dia tak ada titik eh. Sebab ini dalam sistem 24 jam. Jadi yang ini ialah jawapan dia. Okey, siapa yang salah? Semua betul eh? Ah, Alif mana boleh jadi 22? Saya betul. Ah, yang 22 tu kita tambah. Okey, semua betul eh? Okey, sekejap saya ambil gambar. Lepas tu kita cuba buatlah. Semua nak buat juga quizzes. Ya. Okey, saya snap gambar dia. Tapi dia bukan soalan math lah. Soalan ni saya nak bagi dekat cikgu-cikgu Bidayu. Tapi boleh lah. Okay, sebab quiz tadi tak sempat save. Murid-murid pula yang jawab. Yeay. Okay, jadi ready. Sebab yang ni bukannya serius lah. Yang ni main-main saja. Okay. Dan dia tak stress lah. Okay, sekejap saya. Kalau tak buat tak apa. Tak apa. Salah tak apa lah kan. Muat je. Saya buat berita lain. Okay. Kalau salah tak apa. Okay. Saya dah publish dah ini. Oh, ini kena letak gambar juga. Sekejap. Saya letak gambar saya lah. Kelas dah mula dari pukul berapa? 9 dah. Zahir tanya, kelas dah mula ke? Okey, saya dah letak gambar saya. Gambar? Nak buat apa gambar cikgu? Sebabnya wajib letak gambar. Okey, saya letak gambar monster. Okey, save. Nak quiz? Hari ni lah saya buat, saya tengah letak. Okey. Okey, jadi quiz tadi kita dah buat. Yang quiz matematik. Okey, ini sebabkan semua nak quizzes juga. Quizzes. Jadi saya bagilah. Okey, klasik. Continue. Okay, kita orang tadi suka quizzes. Okey, saya copy link. Ah, tengok dekat group tu. Cikgu share lah screen. Mana cikgu? Ya, okey. Saya dah bagi lah dekat dulu. Okey, boleh masuk. Boleh join. Cikgu share screen. Okay. I think bahasa rasa apa. Okey, saya share screen. Cikgu Laila semua murid salah. Screen. Okey, sekejap saya tengah cari yang share screen ni. Ah, tak tahu. Okey, yang ini okey. Cikgu ada berapa soalan? 12. Okey, kita nak mula awal ni sebab masa terhad. Ada 12 tu. Okey, jadi kita start dulu lah. Siapa yang masih lewat nanti boleh start. Saya nak tengok dia orang main je. Nak tengok soalan dia, cikgu. Soalan dia? Ini soalan dia. Pelik soalan dia. Salah. Peliknya. What? Ada orang betul. Yang manakah tidak terdapat? Mana makanan di antara di ala utara? Main jawabnya lah. Kewak. Nyorok. Masa saya belajar di ni map. Cikgu. Apa nombor satu tu?
Yang ni siapa nak jawab ni cikgu? Siapa? Ah, jadi ada jawapan. Nari Syafiqa. Masa yang belajar ni. Keduyung lah. Cikgu. Keduyung. Mana saya tahu yang masa saya belajar di YouTube. Itulah. Nari Syafiqa. Nari Syafiqa. Betul. Cikgu ni. Manakah bendera Malaysia ada jalur putih, merah? Manakah jalur jalur kesimpulan? Saya dah lima soalan. Saya ada yang salah. Tanduk. Unicorn lah. Cikgu ni soalan apa-apa. Entah logik. Jika Jemaah bin Sulaiman Salim bin Jemaah Sulaiman. Bendera India kala apa? Hamzah. Oh. Bendera India warna apa? Merah. Yang mana kapet yang digunakan Hisham Bumani pada beliau? Bila dipu. Naruto? Tak faham soalan. Gambar dikaitkan dengan hantu apa? Hantu susu. Hantu raya apa tu? Hantu raya apa dah tu? Dua hari dari sekarang berapa hari bulan? 6 minit dia. 28. Kenapa saya 13? Turki benua apa? Tak faham lah. Benua apa tu? Erop. Asia. Bendera Malaysia jalan putih dan merah. Dua kesemua warna apa? Merah. Betul. Yes. Susah lah soalan ni. Pelik. Nasi lemak. Daun pandan. Ala cendol. Apa? Ada bahan-bahan cendol. Cendol bukan daun pandan ke? Daun pandan kita nak bagi wangi. Yang tu tak guna lah. Yang tu yang tak digunakan. Oh. Aisyah Takin, Aisyah Aria Sofia nombor 2. Korang, ni antara diorang, dia punya soalan. Antara berikut warna, manakah tidak terdapat dalam negara dia? Saya belajar dulu di Unimap dulu saya tulis siapa? Nurul Huda Nadia. Ya Allah. Bukan Nurul Syafiqa. Itu jawapan dia. Cikgu tidur dia. Jika soalan hantu ada satu je. Hamzah. Cikgu hari ni berapa hari bulan? Hantu raya. Cendol. Hari ni tapi cikgu. Hari ni 26 September. 28. Jawapan dia 28. Cikgu. Cikgu dah siap. Apa yang saya perasan ke cikgu? Semua soalan macam pelik yang soalan ni. Kita tunggu kawan-kawan kita sikit lagi. 12. Saya 6 per 12 cikgu. 6 salah. Semua soalan pelik-pelik. Itulah. Ini main-main dia. Ada lagi 1 minit. Apa makna makan? Nyorok. Nyorok. Jawapannya nyorok. Kita bincang jawapan. Zulaika, Elisa dan Adam Taki. Menang. Lagi yang senang. Satu ya sebab dia tak sempat lah. Kita tengok soalan. Tengok saya, cikgu. Gambar satu ni hantu raya. Hantu raya. Lagi paling senang. Okey, yang ini. Jadi Naruto. Kenapa Naruto? Bukan Naruto lah. Alamak, tersilap ni tongkat waran. Jadi tongkat waran ni. Saya jawab Naruto. Naruto. Antara haiwan berikut yang mana mau menyanyi tanduk? Masa belajar Rasha ni. Rasha Fika. Naruto. Tekan tongkat waran. Pasti salah. Sorry. Jadi jawapan dia.
Okey, jadi yang ini Zamir bin Hamzah. Zamir bin Hamzah. Jadi Hamzah lah Dato' dia. Ah tu saya salah. Tapi dia nyorok, tapi saya dapat tu, saya dapat apa ni? Saya main jawab sebab saya tak tahu. Saya jawab kau. Ada seorang lagi yang dekat sebelah, yang dia panggil kolek. Kalau Rahmiah, yang ni macam kita jenis. Semua boleh pilih. Kalau kawang ni maksudnya pencuri. Dia nak jalan lagi lah. Ini siapa tak tahu saja. Ada juga salah 4 orang ni. Cikgu, saya nak jawab lagi boleh? Alah, dah tak boleh. Nanti. Tak apa, boleh je ambil. Lawak. Yang mana kan tidak saya dapat? Ini merah lah. Merah. Turki dia Eropah. Saya pergi jauh Asia. Kenduyong. Kenduyong. Cendol. Sejak bila nasi lemak ada cendol, cikgu? Apa tu lah yang tidak digunakan. Tidak digunakan cendol lah. Okay, last kali bendera Malaysia. Merah. Jangan pernah merah. Itu saya betul. Okay, jadi ada apa-apa soalan tak sebelum kita habis kelas? Tapi kenapa soalan tu pelik sangat? Okay, minggu depan, minggu depan kita guna modul yang sama tau. Kita akan habiskan minggu depan. Okay. Ada modul yang ni juga ke cikgu? Modul yang sama juga. Dengan lima orang. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum kita habiskan? Ada. Tak ada. Okay. Jadi kalau tak ada. Ada. Saya nak tanya kenapa soalan semua tu pelik. Cikgu meniru. Okey eh. Tak apa. Itu bukan meniru tu. Okey, kalau tak ada apa dah, kita jumpa lagi. Okey, semua boleh rehat, makan dulu. Nanti masuk kelas Cikgu Zaza pula, okey? Okey. Okey. Bye.